Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bagikan tutorial yaitu smash oli bocor di sekitar busi ya teman-teman. Itu adalah penampakannya. Itu sampai kena cop businya. Kita lepas dulu penutupnya ya teman-teman. Penutupnya kita lepas dulu ya. Pakai kunci 8. Bautnya jumlah 3. Ada 3 baut, kita copot dulu ya teman-teman bautnya. Itu baut yang satu udah kita lepas, kemudian kita lepas baut yang satunya. Oke. Itu ada sinnya. Sinnya itu keras ternyata, jadi sinnya harus kita ganti ya teman-teman. Nah itu penampakannya yang menyebabkan bocornya oli lewat samping busi itu. Itu kita pasang seal yang baru, kemudian kita kasih lem tribon ya teman-teman. Kita lem rata biar tidak bocor. Yang rata dan hati-hati biar tidak bocor. Lalu sini harganya murah, paling sekitar 5.000 itu. Kemudian kita pasang ya dia. Kemudian bautnya kita kencangkan pakai kunci 8 juga ya teman-teman. Tuh. Kita putar ke kanan. Yang baut yang atas kita kencangkan dulu ya teman-teman. Kita kencangkan lagi dia. Oke, jangan terlalu kencang, nanti bisa patah ya bautnya. Oke, jadi gitu cara atasi kebocoran pada sekitar busi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan share. Terima kasih. Selamat.